guys, kali ini menu breakfast saya telur dadar campur dengan avocado atau alpukat. Bagaimana caranya? Yuk kita masak. Pertama-tama pecahkan telur. Kalau saya pakai 4 butir. Kemudian tambahkan garam dan lada. Kocoknya seperti biasa aja. Kemudian buka alpukatnya dan iris tipis-tipis untuk isian telurnya nanti. Alpukat sudah selesai diiris. Nah, sekarang kita panaskan pan, beri sedikit minyak, kemudian lap dengan tisu. Setelah pan panas, baru kita masukkan telur dadarnya. Tipis-tipis aja ya untuk lapisan pertama. Baru kita ratakan dengan cara menggoyang-goyangkan pannya. Setelah itu, baru kita masukkan irisan alpukatnya. Setelah alpukatnya masuk, baru kita lipat telur dadarnya. Lalu kita masukkan kembali telur dadarnya untuk lapisan kedua. Saya mau kasih alpukat lagi untuk lapisan keduanya. Kemudian kita lipat lagi dengan cara yang sama seperti yang pertama kali tadi. Nah, ini udah matang. Saya mau letakkan di atas piring dulu. Kemudian saya mau potong-potong dulu. Jadi nanti alpukatnya kelihatan. Dari isi alpukatnya sudah siap dimakan. Nah, mudah kan bikinnya? Kalian boleh coba nanti di rumah untuk menu breakfastnya. Jika kalian suka sama videonya, jangan lupa ya untuk klik like, subscribe, dan komen ya. Mohon maaf jika ada salah di dalam videonya. Thanks for watching. Sampai jumpa.